Yang jelas dulu dari Kompepen itu, yeah, dia cerita kalau bikin motor banter itu mudah, yeah, asal kita punya uang. Okay. Tapi kalau bikin pembalap banter itu yang susah. Karena alhamdulillah kita kembali lagi ketemu di channelnya Kris Anggono. Sekarang saya ada di Kopi Opak 29 di Yogyakarta. Ayo kita masuk ya. Kopi Opak. Kopi Opak 29. Sepertinya ada lemari kaca, ada helm, terus jersey wearpack balap, juga ada piala-piala. Dengan Pak Toto. Nggih. Oh, nggih. Iki tanggane putrane jenengan, Pak? Nggih, leres. Oh, ini anak saya yang nomor 2. Oh, Ragil. Nggih. Nah, ya, pertama suka balap itu awalnya kelas 2 SD naik mini moto. Oh, nggih, nggih, nggih. Terus kelas 4 berhenti. Nggih. Lagi sekolah. Tiba-tiba masuk SMP minta balap. Balap ya, Notris. Ya, dasarnya mini moto ya. Dasarnya mini moto dulu, mini moto dulu, terus berhenti masuk SMP tentang Notris ya. Jelas saya tanya, bener kemauan sendiri atau ikut-ikut? Nah, ya. Kalau dari orang tua, nggak jelas, nggak pernah apa ya? Ngajari, ngawo ini gitu. Ternyata dia tanya memang dari hati nurani. Oh, okay. Akhirnya saya sebagai orang tua yang jelas saya backup. Okay. Alhamdulillah. Terus berlanjutan, privater kurang lebih sekitar 14 bulan. Okay. Langsung diambil tim yang pertama udah Golden Racing. Oh, okay, dari okay. Bandung. Bandung, okay. Seperti itu. Jadi no Supra ya? Ini gue nih, motornya Supra, senen. Iki, nama? Sonic. Oh, Sonic B125. Kelas C, oh 150. Ya. Oh Sonic yang niku satu. Ya. Oh kalau kita sing kelas 125. Oh langsung ya, 150, 150, Pak. 150. Ya jelas dulu dari Kompepen itu. Nggih. Okay. Dia cerita kalau bikin motor banter itu mudah. Okay. Asal kita punya uang. Oke. Okay. Tapi kalau bikin pembalap banter itu yang susah. Karena dari ya, nggih. Harus pembalapnya dari pembalapnya baru dikasih motor baru. Oh, motor gini. Gini, gini. Ya ternyata, alhamdulillah, permainannya benar. Akhirnya anak saya masuk ke apa ini? Nasional. ATC nasional. Gini. Termasuk ATC. ATC. Oh, derek kart juga. Gini. Ya. Oh. Terus ikut apa ini? Ya Asia. Gini. Sempat berarti ini, Asia ini juga. Oke, oke. Karena ini umur pinter nih, Pak? Sekarang umur 21. Oh, tadi 21. 21 bulan 4. Masih istilahnya masih untuk berkembang itu masih ya, bisa lah istilahnya. Ya. Okay. Masih. Oke, oke. Mantap. Dan jelas anak saya juga menunjukkan ini predikatnya. Awalnya besar, gini, sentul nih gini. Besar, ini dari Asia Talent. Gini. Seperti ini. Satu, juara satu.
Niki. Koleksinya keren. Pebalap motor. Demikian acara jalan-jalan kali ini. Ketemu orang sakti, yaitu Pak Bapak Sudarmanto, pemilik kopi Opa 29. Kita kembali lagi ke jalan-jalan berikutnya.